masalah para pelaku ataupun tersangka yang berada di bawah umur, ini ada mekanisme tersendiri yang harus kita jalankan. Ini akan kita berkoordinasi dengan pihak Bapas terkait penanganan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk sementara yang kita tampilkan adalah satu orang pelaku yang kebetulan masih dewasa. Untuk yang lainnya nanti sambil berjalan akan kita sampaikan lebih lanjut. Ini masih akan kita dalami lebih lanjut, nanti akan kita terus kembangkan. Nanti sambil berjalan nanti akan kita beritakan lebih lanjut terkait masalah penanganan lebih lanjut daripada perkara ini. Dan itu ada unsur pemerasan nggak sih, Dan? Dalam saat dia mintain uang, katanya kan kalau nggak memberikan uang akan dilaporkan ke polisi. Nah, ini masih kita fokuskan penanganan terhadap korban dulu. Terkait masalah tindak lanjut penanganan dan pengembangan kasus ini akan kita sampaikan lebih lanjut. Untuk korban sendiri saat ini kondisinya seperti apa, Dan? Korbannya, Dan? Korban saat ini kemarin berada di rumah keluarganya, tapi saat ini sudah berada di tempat kita. Saat ini sudah dibantu untuk melaksanakan kegiatan pemulihan. Tentunya berkoordinasi dengan BKT 3 atau KB.